Oke, selamat petang kawan-kawan. Hari ini saya mau coba pindah tanam saya punya apa sayur. Ini macam sayur pahit kah, pakcoy kah? Saya pun tidak ingat sudah sebenarnya. Tapi aku tes dulu. Ini sudah saya siram tadi. Saya kasih basah dulu betul, sebab kemarau kan. Jadi aku mau tes dulu tanam. Apakah kejadian dia kalau ditanam di musim kemarau? Oke, jom kita berkebun-kebun. Di sini ada bayam tumbuh. Abaikan saja kalau dia terlindung ya kawan-kawan, karena memang akan terlindung-lindung begitu. Nah, oke. Harap-haraplah kamu tumbuh ya. Ini memang sudah tumbuh ini kalau dipasuh, tapi pindah tanam begini supaya dia makin suburlah. Semoga. Saya kasih nyanyi-nyanyi dulu dia supaya dia tumbuh dengan subur. Kau tumbuh dengan subur, wahai sayurku. Ini hari Sabtu bersamaan dengan 30 March 2024. Jadi nanti saya akan sentiasa mengupdate-nya bagaimanakah pertumbuhannya. Adakah dia menjadi dan tidak menjadi pun karena kasih update juga. Mengapa kau pergi? Mengapa kau kecewakan? Lagu. Saya suka nyanyi itu lagu yang bernada tinggi, tapi suaraku tidak bernada tinggi. Jadi amat sesuailah saya menyanyi lagu yang tinggi untuk persembahan siapa penyanyi yang sumbang. Begitu kan kawan-kawan? Di kananku kah, di kananmu? Entahlah. Aku pun tidak tahu. Inilah pemandangan sekarang ini. Di waktu petang, pukul 5:30. Apa kabar orang kampung? Sudah lama tak berjumpa. Tinggal berapa hari lagi hari raya sudah. Oke, sini habis sudah aku tanam. Ada lagi sedikit, bukan lagi sedikit, masih banyak. Jadi saya mau pergi tanam lagi di sana. Sabarlah. Kita pergi tanam di sini. Tinggal satu pokok ini, lada putihnya. Tanam di sini.
kasih rapat-rapat sajalah. Kalau sudah kekurangan, tempat. Contohlah kan, kalau ini dia patah. Dia patah. Kau tanam saja. Sebab dia tumbuh juga. Janji akar dia tidak putus. Oke, ada lagi sedikit. Tidak habis tanam. Tempat ini tayar pun sudah memadai penuhnya. Jadi ini saya pikir-pikir dulu di mana saya tanam lah. Jadi sebelum saya mengakhiri videoku pada kali ini, saya mau buat jaring dulu. Apa? Simpan jaring hitam di sini yang saya tanam di tayar ini sebab kemarau kan, jadi semoga tidaklah kepanasan terlalu kalau disimpan jaring hitam. Oke, saya simpan jaring hitam dulu. Inilah dia jaring hitam. Simpan dulu dia jaring hitam. Pokok lada kasih jadi saja dia punya sebagai tiang kan. Nah, begini saja simpan sedikit-sedikit kembolehlah jadi dia tidak terlalu kena panas. Oke lah kawan-kawan, sekian saja videoku pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Dan jangan lupa yang kita tanam tadi itu harus disiram ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.